Tok Mat sendiri dah banyak handle kes-kes berkaitan dengan dadah. Macam yang saya tahu pun Tok Mat ada tolong untuk kes penyanyi kita sendiri Zamani. Mungkin Tok Mat boleh kongsikan pengalaman kita katakan menyelamatkanlah OKT-OKT yang berkaitan dengan dadah ini yang hampir kena hukum gantung. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Ya, benda ni ramai yang bertanya dengan saya. Ramai. In fact, junior-junior saya, anak-anak didik saya and so on. Peguam-peguam bertanya dengan saya, what is the formula yang menyebabkan kes selalu saya menang? Saya kata tak ada formula. Yang penting sekali, bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Begitu juga dengan manusia. Saya kata kalau kau bertaubat, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan. Saya ni cuma a conduit pipe plastik tu. 1 meter 4 kupang tu. Jadi saya ni sebagai pipe je. Contoh, saya bagi tahu ini apa yang terjadi pada saya. Pada tahun 2020 saya handle satu kes. Nak jadi cerita, dia dadah tersebut di atas kepala katil. Okey. Jadi bila polis masuk, dia tengah baring, kepala dia kena dekat dadah tu, sekilo. Jadi memang confirm. Tapi saya berjumpa dengan dia di Sungai Buloh and so on, saya kata bertaubatlah. InsyaAllah Allah tolong. Tutak saya buat, menang. Dan dia pun lepas. Sebelum puasa lepas, saya dapat panggilan telefon. Minta maaf, dia dah meninggal. Aku kata, pasal apa? Accident. So, lepas itu, bila accident, bila buat postmortem, ada dadah dalam badan dia. Sekarang ni, taubat, macam sinar Islam ni. Taubat tu dengan Allah. Allah yang tunjukkan jalan pada saya. Bukannya saya premeditated benda tu. Tak, Allah tunjukkan. Baik, dia ni nak taubat. Bagi dia peluang kedua. Itu yang selalu saya cerita di dalam my Facebook. Alhamdulillah, ini bukan kemenangan. Ini peluang kedua. Faham? Faham je lah. Itu je lah. Jadi pada saya, yang penting ialah kekesalan. Yang penting ialah minta pada Allah, berjanji pada diri, berjanji pada Tuhan, aku tak nak buat lagi. Jauhkan aku daripada dah. Beri aku peluang yang kedua. Itu yang saya perjuangkan. Tak lebih dan tak kurang. Dan saya selalu gunakan, tak tubuh tak melata, tak bohong tak kata.